Cileungsi adalah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Dan sampai sekarang, Cileungsi sudah sangat berubah keadaannya. Cileungsi terletak di Kabupaten Bogor bagian timur dan berada di perbatasan tiga wilayah, yaitu Depok, Jakarta, dan Bekasi. Dahulu, Cileungsi merupakan daerah pesawahan, perkebunan, hutan-hutan, dan rawa-rawa, yang kini sudah berubah menjadi pemukiman, pabrik-pabrik, mal, dan gedung-gedung lainnya. Akan tetapi, di balik pesatnya perubahan modernisasi dan semakin ditinggalkannya nilai-nilai adat budaya dan sejarah, ternyata Cileungsi banyak menyimpan cerita sejarah yang sangat luar biasa. Sehingga itulah yang mendorong saya dan kawan-kawan untuk menelusuri setiap pelosok, menemui para sesepuh, tokoh-tokoh, budayawan, dan saksi-saksi sejarah untuk kami bersilaturahmi dan mencari tahu hal-hal yang menyangkut adat budaya dan sejarah Cileungsi, Bogor Timur. Walau terkadang sesekali kami dihadapkan dengan hal-hal mistik dan masih menjadi misteri, sampai kami dipertemukan dengan seorang saksi sejarah, yaitu Bapak Raden Dodi Rahmat Jaya Atmaja. Beliau adalah anak dari Raden Oding, yang mana Raden Oding adalah adik dari Raden Mayor Oking, seorang pejuang dan pahlawan Cileungsi. Jumat, tanggal 21 Januari 2022, kami ke Cisarua menyambangi rumah singgahnya Bapak Dodi Rahmat untuk bersilaturahmi sekaligus menguak sejarah Cileungsi Bogor Timur. Dari mulai sejarah awal Cileungsi hingga ke zaman perjuangan Mayor Oking di Cileungsi. Berikut adalah penuturan cerita sejarah dari Bapak Raden Dodi Rahmat Jaya Atmaja. Tentang awal mula Cileungsi, mungkin penamaan Cileungsi atau tokoh pertama Cileungsi siapa gitu, Pak? Yang saya dengar berdasarkan informasi para sepuh, Cileungsi itu dulunya adalah Leuwi Geuneuk. Leuwi Geuneuk. Kedalaman Leuwi Geuneuk. Kedalaman Leuwi Geuneuk. Ya, dipimpin oleh seorang adipati dalam namanya Raden Santri sebagai sebutan ya, karena Raden beliau karena beliau seorang ulama gitu ya. Raden Santri. Raden Santri. Nah, Mbah dalam Raden Santri. Raden Santri. Makanya di situ di Cileungsi ada petilasan macam Mbah Singorante. Mbah dalam. Nah, itu Singorante itu kan nama-nama Jawa Cirebon ya. Singorante ya. Sebagai salah satu bukti lah. Dan apa Mbah Singorante itu ya pengikutnya Mbah dalam Santri itu ya. Abdi dalamnya mungkin. Raden Santri di Cirebon, iya. Maksudnya dia tuh sebagai dalam di situ, adipati memimpin kalau sekarang. Oh, ya. Adipati dari Cirebon, diutusan untuk ke Cileungsi. Untuk Leuwi Geuneuk lah. Berarti dulu bukan sistem kecamatan atau? Ya saya nggak ngerti sih, sistem pemerintahan dulu ya. Kalau dulu kan masih kerajaan, masih. Itu kan masih tahun 18-an kan. Ya. Terus beliau menjadi bupati pertama di Purwakarta.
Pura dan santri itu ya. Lama dan santri itu. Kalau nggak salah beliau juga pernah di Kerawang, jadi antara Kerawang Cilengsi, antara Kerawang Ngaluwi Genep, terakhir beliau diangkat menjadi bupati di Purwakarta. Karena ada pemecahan. Raden Santri ya? Nama lainnya? Kalau nggak salah Arya begitu yang saya tahu di sini. Arya cuma karena dia santri. Kalau julukan lah kan panggilan. Orangnya nyantri gitu. Terus posisi beliau digantikan oleh menantunya. Gitu, menantu daeng siapa gitu ya. Beliau punya putra tiga, putri tiga namanya. Menantunya mengambil alih pucuk pimpinan di Ulu Genep. Daeng apa saya lupa ya? Daeng dari Makassar. Oh, dari Makassar. Oh, menantunya itu dari Makassar. Diberi gelar Raden Arya Kusuma Mangkunegara. Raden Arya Kusuma Mangkunegara. Dimakamkan di belakang kenari ini sekarang. Raden Arya Kusuma Mangkunegara. Kusuma Mangkunegara. Itu bukan orang Sunda. Orang orang Pune. Sulawesi gitu ya. Itu mimpin Ngaluwi Genep ya, bukan mimpin Cilengsi dulu ya. Ngaluwi Genep. Nah, ada perubahan itu nggak tahu tahun berapa ya. Datanya lebih akurat di Pustaka Legend Belanda. Pasti ada ya. Nah, Ngaluwi Genep ini posisinya di mana Pak? Ngaluwi itu kan maksudnya kubangan air apa muara air itu? Dicoba investigasi lah. Soalnya kan Lewi itu kan kubangan apa muara air mungkin sungai Lewi itu tempat air yang dalam, sungai yang dalam, yang tenang biasanya gitu. Lewi itu gitu ya, dia agak ya tenang, agak luas lah gitu ya, luas dan mojok gitu biasanya gitu Lewi. Berarti lain-lain sejenis danau atau setu ini. Sungai berarti. Nah, itu kekuasaannya meliputi sampai ke Tambun, Cibalusa, sebuah ke sana lebih gede. Batas wilayah lebih gede sampai ke mana? Itu sampai ke Tambun, Cibalusa ya. Tambun, Cibalusa. Sebab mereka bayar pajaknya ke sini. Kecil sih. Jadi setelah ada BPM, British Petroleum Company itu ya, maskapi di BPM sekarang. Mungkin dari situ ada perubahan nama itu kan. Nggak tahu tahun berapa tuh BPM ada di Cilengsi. Yang jelas sebelum merdeka. Apa namanya tadi BPM itu? British Petroleum Maskapi. Iya, ya, Mas. Perusahaan Mas. Inggris. Thank you.
Itu perusahaan bergerak di bidang apa? Minyak. Itu kan ada perkebunan di Cilengsi. Oh. Nah, perkebunan itu mulai tahun berapa? Saya belum tahu tuh kan. Hmm. Saya kan butuh bahan bakar, ya kan? Oh, pasti. Sehingga ada. Nah, BPM ini semacam Cibarusa apa tuh? Sekarang ambilnya dari situ. Oh, ambil dari BPM. Iya, dari BPM itu. Tapi Cilengsi pernah jadi pusatnya ya? Pusat. Pusat. Sebab dulu jalan kereta itu sampai Cibarusah. Oh, Cibarusah ada jalan kereta? Ada. Oh iya, pusat. Candasari, Wadas, itu ada. Cilamaya. Tahun 90-an saya masih lihat jalan kereta api itu di Johar itu. Yang kecil. Di Jonggol ada ya, Pak? Ada, katanya. Bekas stasiun apa gitu. Ada. Dibangun oleh Belanda jaringan itu, tapi kenapa kok di Orde Baru besinya nggak ada itu? Bersih.